Ayo sih. Kademnya ada. Ewa, sih. Awas, anaknya melihat lo, toh. Ini tempat apa? Tempat murnya ada dua, double. Yang satu, yang depan ini untuk adjuster. Jadi kalau raknya tidak digeser-geser, bisa pakai kaki yang ini. Ini bisa di adjust, bisa di style naik turun. Naik turun sesuai dengan tinggi, tinggi rendahnya lantai. Lalu untuk mur yang kedua ini, lubang yang kedua ini bisa diisi roda. Bisa diisi roda, diganti roda, bisa roda yang ada brake-nya atau rim ataupun yang polos. Jadi ini ada dua fungsi murnya bisa dimasukin yang paling ujung ini dimasukkan untuk yang nih, yang baut yang untuk nyetel kaki yang atas bawah. Yang satu, nah, yang baut atau lubang bagian dalam ini untuk yang untuk bautnya roda. Ini tinggal dimasukkan sini. Kalau ini pakai ini berarti yang depan dilepas. Seperti ini sama nanti bawahnya pakai ini. Sudah, ini sudah jelas. Jadi nanti kalau sudah pakai roda bisa digeser-geser, bisa digeser-geser tiangnya. Yang ini, yang adjuster ini bisa dilepas ataupun mau ditaruh di sini ya enggak apa-apa. Sudah. Tidak bijinya, malah.